Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita ke tutorial nombor 5 home video making ya. Jadi untuk tutorial nombor 4 saya telah menerangkan tentang aplikasi dan terus untuk membuat projek mudah. Sudahkah ada mencubanya? Saya harap anda berjaya di dalam cubaan pertama sekadar apa yang telah diajar, dan kita akan move on. Jadi sebenarnya sebelum kita membuat video, kita perlu dahulu menghasilkan storyboard. Tetapi oleh kerana saya nak break dia punya tebu, jadi biasanya orang beranggapan bahawa untuk membuat video ini sesuatu yang sukar, memerlukan apa ni kemahiran yang tertentu yang perlu belajar. Sebenarnya mudah, mudah, dan saya telah tunjukkan di dalam tutorial 4 bahawa dengan terus mengenal aplikasi, mengenal timeline dan 3 workspace tu, kita boleh terus menghasilkan video mudah. Of course belum ada lagi teknik-teknik yang apa ni advance yang akan saya terangkan kemudian, insya-Allah. Jadi untuk tutorial nombor 5 ini kita akan pergi kepada asas mula ya, iaitu pembinaan storyboard. Okey. Sebelum kita membuat apa-apa, kita perlu melihat apakah dia media file yang kita ada. So, daripada Windows Explorer tu, yang kita telah letakkan keseluruhan media file yang kita ada, dan daripada situ kita analyse, kita blokkan ya, satu blok ni aktiviti apa. Oh, ini aktiviti makan, ini aktiviti jalan-jalan, ini ada apa ni street singer dan sebagainya. So kita analyse, kita letakkan secara block by block ya. Yeah? Okey. Selepas itu kita pergi kepada storyboard. Apakah dia storyboard? Storyboard adalah satu board ya, yeah? Itu satu apa ni tempat yang kita merancang story yang akan kita paparkan ya. Jadi file-file kita susun macam mana dan apakah dia punya keistimewaannya yang hendak kita highlight daripada satu persatu punya file ataupun satu persatu group of files daripada mula sehingga akhir. Macam mana kita nak start, macam mana kita nak start supaya video kita nampak cantik, dan bagaimana kita nak conclude supaya orang akan teringat, wah, apa dia yang telah dilihat di dalam video tersebut, apakah dia elemen yang membangkitkan rasa seronok dan istimewanya. So itulah apa ni storyboard. Dan seterusnya, saya akan terus memasukkan file-file media tadi ke dalam timeline. Saya tidak akan ulang kembali tutorial nombor 4. Saya akan masukkan dia block by block seperti mana saya telah tunjukkan di dalam storyboard. Cumanya mungkin saya akan tunjukkan the finished product. Okey, macam mana file itu saya letakkan di dalam timeline. Okey, kita akan terus kepada projek yang telah siap dibuat seperti mana ditunjukkan tadi. Okey, hayatinya. Terima kasih.
turun ke maldición malero tu lágrima de ron nos lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se sumerge. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Todo tan bueno, es una curva nada más. Cuéntame tu condena, decide tu fracaso. Semua telah mendapat manfaat daripada tutorial ini dan bersemangat untuk menghasilkan video pribadi, ya, video khazanah pribadi, supaya kita dapat ingat dan kita dapat tonton bersama ahli keluarga. Okay, assalamualaikum. Stay with me. Thank you.